Pada hari ini, Alhamdulillah pihak Telaga Biru Sdn. Berehat telah berjaya untuk menerbitkan sebuah Al-Quran yang bersama dengannya panduan wakaf dan juga ibtidak. Tahukah muslimin dan muslimat apakah yang dimaksudkan dengan Al-Quran berserta panduan wakaf dan ibtidak? Ada dua perkara penting yang kita perlu faham berkenaan dengan Al-Quran itu, Al-Quran ini, iaitulah wakaf dan ibtidak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, wakaf bermaksud tempat berhenti, iaitulah Al-Quran ini dilengkapi dengan tempat-tempat untuk kita berhenti membaca Al-Quran selain daripada tanda-tanda wakaf yang sedia ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, ibtidak. Ibtidak pula bermaksud tempat yang mana kita boleh memulakan bacaan Al-Quran selain daripada tempat-tempat yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran yang dihasilkan ini adalah Al-Quran yang sangat unik dan juga antara Al-Quran yang pertama sekali saya kira yang menggabungkan konsep bagaimanakah untuk kita membantu para pembaca yang membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang, akan tapi dia boleh juga untuk memberhentikan dan memulakan bacaan dengan cara yang betul. Kerana sebahagian daripada kita mungkin tidak tahu di manakah sepatutnya dia berhenti, di manakah sepatutnya dia memulakan bacaan kembali. Kadang-kadang tersilap, tersalah berhenti, tersalah maknanya. Kadang-kadang tersalah memulakan bacaan juga boleh membawa kepada dosa kerana tersalah pada segi makna Al-Quran itu sendiri, sehingga menghilangkan ijaz Al-Quran ataupun menghilangkan mukjizat Al-Quran itu sendiri. Maka Al-Quran ini sangat baik untuk muslimin dan muslimat di luar sana untuk menggunakannya sebagai panduan dan juga sebagai bantuan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dapat melakukan ibadah secara sempurna tatkala kita melakukan ibadah membaca Al-Quran dan juga tilawah Al-Quran bersama dengan keluarga kita. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ada yang masih belum jelas bagaimana cara untuk menggunakan Al-Quran dengan panduan waqaf dan ibtidai. Kalaulah muslimin dan muslimat beli dan dapatkan Al-Quran panduan waqaf dan ibtidai ini, tuan-tuan dan puan-puan akan didapati di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran yang berwarna. Ya, di dalamnya terdapat ayat-ayat Al-Quran yang berwarna, dan saya boleh sebutkan di sini ayat-ayat Al-Quran yang berwarna itulah yang menunjukkan yang mana sepatutnya kita berhenti dan yang manakah ayat yang sepatutnya kita boleh untuk sambung kembali bacaan kita. Di dalamnya ada tiga warna. Warna pertama adalah warna merah, keduanya adalah warna hijau, dan yang ketiganya adalah warna biru. Dan setiap warna ini mempunyai maksud-maksud dan juga tanda-tanda tertentu yang kita perlu faham sebelum kita menggunakan Al-Quran dengan panduan waqaf dan ibtidak. Saya akan sebutkan satu per satu bagaimanakah kaedah untuk menggunakan Al-Quran dengan panduan waqaf dan ibtidak. Yang pertamanya, warna merah. Saya ulang sekali lagi. Pertamanya, ayat Al-Quran yang berwarna merah, pembaca ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh memberhentikan bacaan iaitu waqaf di akhir perkataan yang berwarna merah dan memulakan kembali bacaan iaitulah ibtidak di awal perkataan yang berwarna merah. Diulang sekali lagi. Sekiranya menjumpai ayat yang berwarna merah, maka pembaca boleh memberhentikan iaitu waqaf pada akhir perkataan yang berwarna merah. Dan apabila hendak sambung semula setelah memberhentikan, maka hendaklah mengambil di awal ayat yang berwarna merah. Kita berhenti di hujung merah dan kita ambil kembali perkataan yang pertama sekali berwarna merah. Marilah sama-sama kita lihat contoh yang kita boleh sebutkan di sini, iaitulah pada surah Al-Baqarah pada ayat ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Kita ulang sekali lagi. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Baik, itu adalah cara apabila kita berjumpa dengan ayat yang berwarna merah. Perlu diingat sekali lagi, apabila ayat tersebut berwarna merah, kita boleh memberhentikan bacaan pada akhir perkataan yang berwarna merah. Kemudiannya, apabila ingin memulakan kembali bacaan setelah berhenti, kita ambil kembali perkataan pertama sekali yang berwarna merah dan diteruskan ayat. Jadi, itu adalah tanda yang pertama, iaitulah tanda ayat yang berwarna merah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, seterusnya kita pergi kepada ayat yang berwarna hijau. Bagi warna hijau, pembaca boleh berhenti, iaitu waqaf, pada akhir perkataan yang berwarna hijau dan memulakan bacaan di awal perkataan yang berwarna hijau, dan tidak perlu mula di awal perkataan yang berwarna merah. Diulang sekali lagi, dan mungkin penjelasan tambahan kepada warna hijau. Warna hijau akan bersama-sama dengan warna merah. Maksudnya, tuan-tuan dan puan-puan, apabila membuka Al-Quran ataupun mendapatkan Al-Quran ini, warna hijau dia sama sekali tidak akan ada hanya semata-mata warna hijau. Dia akan ada bersama dengannya warna merah. Bermaksud mungkin ayat itu terlalu panjang, maka dia boleh ada warna merah dan setelahnya akan ada warna hijau. Tuan-tuan akan dapat lihat banyak sekali dalam Al-Quran ini, ada warna merah, setelahnya ada warna hijau. Macam mana kita nak guna? Iaitulah cara gunanya adalah kita boleh membaca, kita boleh memberhentikan, minta maaf ya, kita boleh memberhentikan, iaitu waqaf, di akhir perkataan hijau, dan kita mulakan semula pada perkataan yang awal berwarna hijau. Tidak perlu kembali kepada perkataan yang berwarna merah. Dengan contoh, mungkin kita akan dapat melihat dengan lebih jelas. Mari sama-sama kita lihat contoh seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-22, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Kita ulang sekali lagi. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
diharapkan tuan-tuan dan puan-puan boleh memahami bagaimanakah cara penggunaan pada ayat yang berwarna merah dan setelahnya ada warna hijau. Kita mungkin boleh lihat pada ayat yang disebutkan tadi, iaitulah pada permulaannya ustaz membacakan daripada awal ayat di sini dan akhirnya ustaz memberhentikan bacaan pada akhir perkataan berwarna hijau. Kemudiannya ambil semula perkataan yang di awal berwarna hijau dan teruskan pembacaan sehinggalah di akhir ayat. Sekiranya timbul persoalan daripada kita, sekiranya ayat terlalu panjang dan tidak sampai untuk kita berhenti di akhir hijau, bagaimanakah kita hendak lakukan? Maka tuan-tuan dan puan-puan jangan risau. Sekiranya ayat yang ada warna merah dan juga warna hijau dan kita tidak mampu untuk berhentikan pada akhir perkataan berwarna hijau, maka bolehlah untuk berhenti pada akhir perkataan berwarna merah. Seperti mana pelajaran sebelum inilah, yang warna merah kita boleh berhenti di akhir merah dan ambil kembali awal perkataan yang berwarna merah. Kita tunjukkan contoh. Sekiranya tak sampai nafas untuk sampai ke akhir hijau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Baik, jadi itulah penjelasan berkaitan dengan warna hijau. Jadi warna hijau ini mudah-mudahan kita semua tidak keliru apabila bertemu dengan warna hijau. Mungkin ini agak sukar sedikit kerana bersama-samanya dengan warna merah. Jangan risau, ia adalah satu benda yang baru dan mungkin agak sukar apabila kita sudah mulazamah, selalu membaca Al-Quran dan mempraktikkan warna-warna ini. InsyaAllah mudah-mudahan ada kemudahan apabila kita membaca Al-Quran, Waqaf dan Ibtida. Yang terakhir sekali yang kita boleh sebutkan pada hari ini ialah warna biru. Di dalam Al-Quran ini juga ada ayat ataupun perkataan-perkataan Al-Quran yang berwarna biru. Jadi perkataan yang berwarna biru ini ialah bermaksud pembaca boleh memulakan pembaca boleh memberhentikan perkataan ataupun bacaan pada perkataan yang berwarna biru. Diulang sekali lagi, pembaca boleh memberhentikan, iaitulah waqaf bacaan, pada perkataan yang berwarna biru dan memulakan kembali bacaan, iaitu ibtidak, selepas perkataan yang berwarna biru. Ya, iaitulah, ustaz ulang sekali lagi, pembaca boleh berhenti pada perkataan yang berwarna biru dan boleh memulakan kembali bacaan, iaitu ibtidak, pada perkataan selepas yang berwarna biru. Iaitulah kita boleh sebutkan contoh di sini, iaitulah juga di dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke surah Al-Baqarah pada ayat yang ke 81. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Kita ulang sekali lagi. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Mudah-mudahan difahami, iaitulah ustaz memulakan bacaan sehinggalah perkataan ustaz berhenti pada perkataan yang berwarna biru.
Kemudian ustaz memulakan kembali bacaan iaitu ibtidak pada perkataan yang terletaknya selepas perkataan bawah nabiru. Terus ustaz mulakan faulaika ashabun nar. Itulah cara pembacaan bagi ayat-ayat yang mempunyai warna biru. Jadi ia agak mudah dan mudah-mudahan kita semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan penerangan ringkas ini akan memudahkan kita semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca Al-Quran dengan cara yang betul, dengan cara yang diridai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ustaz harapkan mudah-mudahan segala kesilapan kita semua akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lazimilah Quran, bacalah Al-Quran selalu, kerana berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu membaca Al-Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi, kerana ia datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada mereka yang bersahabat, selalu mentadabbur, membaca Al-Quran, memahami, mengamalkan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.